Jalan Lingkar Selatan atau Jalan A Trusli sekitar Hotel Horizon dalam keadaan rusak parah. Hal ini disebabkan kendaraan yang bermuatan lebih dari tonase atau odel over dimensi overload. Pantauan langsung reporter Rugas TV Selasa Rabu 19 Januari 2022 tampak beberapa titik berbentuk kubangan, sehingga kendaraan harus berhati-hati, apalagi kendaraan yang berukuran kecil diimbau untuk lebih berhati-hati. Menurut warga, jalan rusak sudah hampir 2 bulan kondisi seperti itu. Diminta dinas terkait hal ini PUPR Kota Cilegon atau provinsi agar segera turun tangan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti mobil rusak dan kecelakaan. Berikut wawancara dengan warga yang tidak jauh dari lokasi jalan rusak dengan tim Lugas TV. Pak, ini jalan ini rusaknya sudah berapa lama, Pak ya? Kalau boleh kita tahu? Ada sekitar 2 bulan. Sekitar 2 bulan ya? Tadinya memang apa memang kenapa bisa seperti ini? Masih digendong dari titik sono. Ini sampai ke depan Horizon mungkin ya? Ya. Horizon ya, kerusakan ini ya. Oke, itu aja. Terima kasih atas informasinya nih. Dan dengan Bapak siapa? Jalan rusak yang berada di Dede ya. Terima kasih Pak Dede ya. Mitsubishi Motor, Hotel Arisu. Dan juga berdekatan juga dengan Hotel Horizon. Ini kondisi jalan yang memang sudah parah sekali. Belum ada perbaikan dari pemerintah terkait.